Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan kita di channel MJ Channel. Makan jalan, makan terus. Nah teman-teman, kali ini saya akan berbagi resep membuat gulai pedas dari ikan gabus ya. Bahan-bahannya kita lihat ya teman-teman. Di sini ada cabai merah, cabai kecil. Nah, cabai ini nanti enggak kita haluskan ya. Baru sini ada lengkuas, jahe, serai, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan tomat. Baru ini ada santan, yang santan kental 1 mangkok, gula, garam, dan jangan lupa ya, yang utama adalah ini beberapa ikan gabus yang udah saya goreng ya. Yuk sekarang kita mulai memasaknya ya. Oh iya, jangan lupa ya, ini saya kasih sedikit ketumbar sebagai pelengkap aja. Nah, kita masukkan ya bumbu yang akan kita haluskan. Semua kita masukkan kecuali cabenya, nanti kita geprek aja. Kita kasih bubuk ketumbar sedikit aja ya, supaya dia wangi aja. Oh iya teman-teman, tadi ada sedikit lupa, bahannya itu kurang ini ya. Kunyit, jangan lupa kunyit supaya warnanya jadi cantik dan nggak bau. Sampai berbau harum. Tambahkan garam secukupnya. Dan daun salam 2 lembar aja.
sebelum harumnya, baru kita masukkan santannya ya. Cabai merahnya kita iris aja ya. Baru nih cabai kecilnya saya geprek-geprek gitu aja. Sekarang kita masukkan ya, semua kita masukkan. Sekarang kita koreksi rasanya ya teman-teman. Kita koreksi, jangan lupa rasa asin dan manis itu harus pas. Oke, manis dan asinnya pas, pedasnya juga mantap. Nah ini udah matang ya teman-teman. Kita matikan kompornya, lalu kita angkat. Saya hari ini ikan gabus gulai pedas. Oh ya teman-teman, semoga resep ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua dan bisa dicoba di rumah masing-masing. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share video kita, dan tunggu video kita di selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.